Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, hari ini aku mau cuci sepeda motorku ya. Karena ini musim hujan, jadi sebentar-bentar kita mau jalan gitu, sepeda motornya udah kotor lagi. Jadi hampir tiap hari aku bersihkan sepeda motorku ya guys. Jadi biar kelihatan bersih aja. Soalnya kalau nggak dibersihkan, aduh kayak kotor sekali ya guys. Apalagi ini musim hujan. Oke, ikuti saja ya guys. Nah, jadi ini guys, sepeda motorku kotor banget ya. Tuh, habis jalan-jalan tadi, gua keluar jadi kotor lagi. Seorang saatnya kita bersihkan ya guys. Ini merana. Oh, kotor banget. Nah guys, jadi ini aku untuk melapnya ya. Namanya apa sih? Lagi ini apa ya namanya? Kalau kalian tahu guys, ini namanya apa? Aku lupa. Bisa tulis di kolom komentar ya. Namanya apa sih? Nah, jadi dalamnya lagi nih tuh. Nah, ini udah aku pakai berapa kali jadi kotor ya. Tapi ini bersih ya guys. Nah, ini untuk menyerap air. Ini menyerap air guys, kalau kita mau bersihkan. Nanti kita peras lagi, nah dia nanti menyerap air lagi. Jadi seperti ini guys, ini ya kotaknya. Ini murah aja guys, kalau nggak salah kemarin 15.000 ya, nah belinya. Oke, kita lap aja ya sama ini. Jadi kalian nggak perlu lagi apa cari lap-lap kain kayak baju gitu ya, itu nggak bisa nyerap. Bisa menyerap tapi itu kan itu nggak bisa nyerap banget ya, kalau ini bener-bener kering ya guys, kalau pakai ini. Lap ini guys, oke, kita ikut saja ya cara ngelapnya.
Nah, jadi benar-benar kering ya, guys. Benar-benar airnya tuh benar-benar kering, hilang. Kalau kain biasa tuh kan dia kurang, nggak terlalu menyerap. Kalau ini benar-benar menyerap air. Jadi benar-benar kering banget ininya airnya. Wow. Nah, kalau sudah banyak ini ya, sudah kita peras. Nah, gitu. Nah, saya gunakan lagi. Wow. Kering, benar-benar kering, guys. Jadi ini bisa digunakan lagi ya guys. Ini kita simpan dulu, kita tutup. Jadi kalau misalkan suatu saat dipakai lagi, bisa digunakan lagi. Mantap ini guys. Nah gitu. Kinclong kan. Tuh lihat. Sudah bersih, tadi kan dulu kotor banget ya. Sudah lumayan lah. Tapi aku nggak pakai sabun tadi ya. Jadi pakai air biasa aja ya guys, tuh bersih sekarang. Tuh lihat guys, Yamaha Nmax ABS 2020. Oke, mantap kan? Oke guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya. Oke, dah.